Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi di video aku kali ini aku bikin tutorial jeduk-jeduk lagi di aplikasi Elikmotion pakai lagu DJ yang lagi viral. Oke, di sini aku udah masuk ke aplikasi Elikmotionnya. Langsung aja kita klik tambah yang ini. Nah, di sini kalian atur aja kayak gini terus klik buat proyek. Setelah itu di sini kita masukin audionya, klik tambah, pilih audio. Kita cari audionya. Nah, setelah itu kita tandain beatnya. Di detik 3.02 klik yang ini. Dan di detik 5.03 klik yang ini. Oke, ini aku skip aja. Oke, ini beatnya udah aku tandain semua. Terus kita ke yang awal. Di sini kita masukin fotonya. Terus kita fullin, klik titik 3 yang ada di pojok kanan atas yang ini. Pilih fill screen. Terus kita panjangin fotonya sampai di detik 12.22. Klik yang ini. Oke, kalau udah kita ke move and transform, pilih yang nomor 3. Terus kita mundurin. Nah, sampai 427 kita tambahin keyframe, klik tambah yang ini. Di sini kita zoom. Sampai 551 terus ke tengahin, tambahin kurva yang nomor 3. Nah, di sini kita tambahin keyframe juga, klik tambah. Terus di tengah-tengah ini kita zoom. Ke tengahin, tambahin kurva yang nomor 3. Di sini juga kita tambahin keyframe, sama di tengahnya kita zoom. Tambahin kurva yang nomor 3. Di sini juga kita tambahin. Kita zoom, tambahin kurva yang nomor 3. Di sini kita tambahin juga, dan di sini kita zoom. Tambahin kurva yang nomor 3. Sini juga kita tambahin, terus di sini kita mundurin. Sampai 552 terus tambahin kurva yang nomor 3. Nah, di sini kita pilih yang atas, yang awal yang ini. Terus tambahin keyframe. Di tengah-tengah sini kita geser ke kanan. Tambahin kurva yang nomor 3. Nah, di sini kita tambahin keyframe juga, sama di tengahnya kita geser ke kiri. Tambahin kurva nomor 3. Di sini juga kita tambahin kurva. Di sini kita kembalikan ke awal. Kayak gini. Tambahin kurva nomor 3. Oke, setelah itu kita pilih yang nomor 3 yang ini. Tambahin keyframe di sini sama di akhir, kita zoom. Nah, sampai penuh layar kayak gini. Terus kita tambahin kurva nomor 2. Oke, setelah itu kita potong-potong fotonya sesuai dengan beatnya.
mulai dari sini kita potong fotonya, klik yang ini. Oke, kalau udah kita ke foto yang awal. Di sini kita klik fotonya, klik efek, klik tambahkan efek ke gambar dan tepi, tambahin efek cahaya atau glow. Pilih pengaturan standar. Yang radius ini kita ubah jadi 50,0. Yang alpha ini kita ubah jadi 100%. Terus yang warna ini kita ubah aja, terserah kalian mau pilih yang warna apa. Terus yang mode blending ini kita klik aja yang ini, terus pilih normal. Oke, kalau udah kita klik lagi tambahkan efek, ke move atau transform tambahin efek ombang-ambing atau oscillate. Pilih pengaturan standar. Yang sudut ini kita ubah jadi 90,0 derajat. Yang frekuensi ubah jadi 1,00. Terus yang magnitude ini kita ubah jadi 112. Tambahin keyframe di awal. Di akhir ubah jadi 0. Tengahin tambahin kurva yang nomor 3. Oke, setelah itu kita klik lagi tambahkan efek ke distorsi atau warp. Tambahin efek ke mask atau squeeze. Kita klik efeknya, terus yang kekuatannya kita tambahin keyframe di awal sama di sini. Nah, yang di awal ini kita ubah jadi 0,20. Ketengahin, tambahin kurva yang nomor 3. Oke, setelah itu kita klik lagi tambahkan efek ke warna dan cahaya, tambahin efek paparan atau gamma. Pilih pengaturan standar. Yang exposure-nya kita ubah jadi 1,00. Tambahin keyframe di awal. Terus di akhir ini kita ubah jadi 0. Tambahin kurva nomor 3. Setelah itu kita klik lagi tambahkan efek ke blur, tambahin efek buram gerak atau motion blur. Nah, setelah itu kita salin efeknya, klik titik 3 ini, pilih salin efek. Kita tempel di foto berikutnya. Kita klik fotonya, klik efek, klik titik 3, pilih tempel efek. Kita tempel di seluruh fotonya. Oke, di sini kita tambahin foto lagi. Kita full in, klik titik 3 yang ada di pojok kanan atas, pilih fill screen. Kita panjangin sampai di sini, klik yang ini. Terus yang di awal ini, yang di detik 13.10, kita potong fotonya, klik yang ini. Di sini kita tambahin foto lagi. Kita full in. Terus kita panjangin sampai di detik 20.00, klik yang ini. Di awal ini kita potong. Di sini kita tambahin foto lagi. Kita full in. Kita pangkas. Di sini kita potong. Oke, selesai. Terus kita ke yang awal. Nah, di sini kita tambahin bentuk dulu. Klik tambah, pilih yang persegi. Klik titik 3 yang ada di pojok kanan atas, pilih fill screen. Di sini kita panjangin.
sampai di detik 12.22, klik yang ini. Kita ubah warnanya ke color and fill, pilih yang warna hitam. Nah, setelah itu kita klik efek, klik tambahkan efek ke prosedural, tambahkan efek bidang bintang sederhana. Pilih pengaturan standar, pilih yang Z yang ini, tambahkan keyframe di awal. Terus di akhir kita ubah jadi 1000. Oke, setelah itu kita ke bawahin aja. Kalian tekan kayak gini terus geser ke bawah. Oke, setelah itu kita ke foto yang kedua. Foto yang ini kita klik fotonya, klik efek, klik tambahkan efek ke distorsi atau warp, tambahkan efek ubin atau tailless. Aktifin mirrornya, klik lagi tambahkan efek, tambahin efek ombang ambing. Yang sudut ini ubah jadi 90,00. Yang frekuensi ubah jadi 1,00. Terus yang magnitude ini kita ubah jadi 0, tambahin keyframe di akhir. Di awal kita ubah jadi 157. Tengahin tambahin kurva nomor 3. Kita klik lagi tambahkan efek, tambahin efek paparan atau gamma. Yang exposure tambahin keyframe di akhir. Di awal kita ubah jadi 1,00. Tengahin tambahin kurva nomor 3. Kita klik lagi tambahkan efek, tambahin efek buram gerak. Oke, setelah itu kita salin efeknya, klik titik 3 ini, pilih salin efek. Kita tempel di foto yang kayak gini, yang di awalnya. Kita klik fotonya, klik efek, klik titik 3, pilih tempel efek. Oke, setelah itu kita ke foto yang awal. Di sini kita klik foto yang panjang yang ini. Ke Move and Transform, pilih yang nomor 3. Tambahin keyframe di awal. Terus di bidang kedua kita zoom sampai 1730. Tengahin tambahin kurva nomor 3. Terus di sini di detik 14.17 kita tambahin keyframe juga. Dan di akhir ini kita mundurin sampai 1536. Tengahin tambahin kurva nomor 3. Terus di foto yang ini sama kita zoom juga. Pokoknya di foto yang panjang kayak gini itu kita zoom semua. Caranya sama aja kayak yang di awal tadi. Oke, terus kita ke foto yang awal. Di sini kita potong-potong fotonya sesuai dengan bitnya. Klik yang ini. Kita potong semua fotonya sesuai dengan bitnya. Oke, selesai. Terus ini kita rapihin aja. Oke, ini aku skip aja. Nah, jadi ini fotonya udah rapi. Terus kita klik foto yang ini, yang kecil ini. Klik efek, klik tambahkan efek, tambahin efek ubin. Aktifin mirror. Kita klik lagi tambahkan efek, tambahin efek ombang ambing. Yang sudut ini kita ubah jadi 90,0 derajat. Tambahin keyframe di awal. Di akhir ubah jadi -90,0 derajat.
yang frekuensi ubah jadi 1,00. Ya, magnitude kita ubah jadi 0, tambahin keyframe di akhir. Di awal kita ubah jadi 100. Kita klik lagi tambahkan efek, move atau transform, tambahin efek ayun atau swing. Pilih pengaturan standar. Yang frekuensi ubah jadi 1,00. Yang sudut 1 ubah jadi -3,0 derajat. Tambahin keyframe di awal. Di akhir ubah jadi 0,0. Yang sudut 2 juga kita ubah jadi 3,0 derajat. Tambahin keyframe di awal. Di akhir kita ubah jadi 0,0. Oke, setelah itu kita klik lagi tambahkan efek, tambahin efek kosaran atau gamma. Yang exposure tambahin keyframe di akhir. Di awal kita ubah jadi 1,00. Tambahin kurva yang nomor 3. Kita klik lagi tambahkan efek, tambahin efek burung gerak. Yang tone ini kita ubah jadi 0,50. Oke, setelah itu kita salin efeknya, klik titik 3 ini, pilih salin efek. Kita tempel di foto berikutnya. Kita klik fotonya, klik efek, klik titik 3, pilih tempel efek. Kita tempel di semua fotonya kecuali di foto yang udah kita tambahin efek di awal tadi. Oke, terus kita save, klik tanda panah yang ada di pojok kanan atas. Klik export. Oke, kita lihat hasilnya. Terus kita klik simpan. Oke, segitu aja tutorial dari aku. Semoga kalian paham. Thanks for watching. See you in the next video.